Halo, assalamualaikum sahabat crafter semua. Bertemu lagi dengan saya Devi Listian. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing cara membuat bantal pensil dengan model seperti ini. Bahan-bahan yang saya perlukan di sini, saya menggunakan kain bahan vel boa. Untuk bagian badannya, saya menggunakan kain dengan ukuran 50 x 32 cm sebanyak 1 lembar. Kemudian di sini saya menggunakan sebuah lingkaran untuk bagian alas bawahnya. Lingkaran ini diameternya 17 cm. Kemudian ini untuk bagian runcingnya, ini setengah lingkaran diameternya 35 cm. Kemudian untuk bagian isi, saya juga menggunakan dakron. Sebelum memulai menjahit, saya akan memberikan tanda dulu di bagian tengah. Jadi ini bagian yang paling panjang, kita bagi dua dulu. Kemudian kita tandai di bagian tengah. Seperti ini. Sama untuk bagian yang setengah lingkaran. Dan bagian yang lingkaran juga akan kita kasih tanda. Jadi yang melengkung ini akan kita jahit dengan yang bagian panjang. Kita pertemukan dulu ujungnya dengan ujung. Kemudian tengah dengan tengah. Kemudian kita jahit. Setelah bagian ujung runcingnya terpasang, kita akan menjahit bagian sisi. Jadi disatukan di sini ya, biar nanti sambungannya bagus. Saat menjahit bagian pinggir, nanti akan kita sisakan satu bagian yang tidak dijahit untuk memasukkan dakron. Kemudian sekarang kita akan memasang bagian alas pensil. Jadi tadi di sini saya sudah membuat dua tanda ya. Satu tanda di sini, satu lagi tanda di sini. Tanda yang satu, oh ya ini belum saya kasih tanda ya. Jadi dibagi dua seperti ini. Di ujung sini kita kasih tanda. Tanda yang ini kita satukan dengan salah satu tandanya. Nanti tanda yang satu ini kita satukan di bagian jahitan. Sudah jadi, dijahit sekeliling. Sekarang kita akan balikan. Jadinya seperti ini. Sekarang kita akan isi dengan dakron. Sekarang kita tinggal isi bantalnya. Jadi kita isi ini bagian ujungnya dulu ya. Setelah bantalnya terisi penuh, sekarang kita akan jahit lubang ini. Cara menjahitnya, kita tusuk kanan dan kiri ya.
tusuk sini, pinggir, dari sini, pinggir, sekarang kita akan tali mari. Jadi oke, sampai di sini dulu sharing kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah dimengerti dan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar saya semakin semangat share video-video lainnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.